Media massa harus memberikan pembelajaran politik pada pemilu serentak tahun 2019 ini, sebab masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui terkait pesta demokrasi di Republik Indonesia. Hal tersebut mengingat pada pemilu kali ini merupakan pemilu serentak yang dilakukan oleh negara Indonesia. Hal ini dikatakan Ratna Komala, anggota Dewan Pers, usai kegiatan workshop peliputan pemilu 2019 untuk wartawan media cetak dan media elektronik di salah satu hotel di Kota Pontianak Rabu 4 April 2019. Menurut Ratna, media massa diyakini masih menjadi salah satu referensi utama bagi warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum. Di sisi lain, media massa juga untuk mencegah kampanye hitam. Apalagi pengaduan sosial berita hoax yang masuk ke Dewan Pers semakin merajalela, terutama saat mendekati momentum politik. Karena itu, Dewan Pers mengingatkan media agar terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Yang pertama, tugas media adalah memberikan pendidikan politik buat publik. Bagaimana atau apa saja yang harus diketahui oleh publik, contohnya misalnya para kontestannya. Karena yang pemilu sekarang ini kan baru pertama kalinya pemilu. Dewan Pers mendorong agar media massa harus memperkuat diri. Selain wajib mentaati kode etik, media massa juga harus selalu memiliki kesadaran terkait perannya sebagai perekat persatuan bangsa. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.